Hai, kalau lagi di mana? Aku lagi di lokasi syuting. Makan apa itu? Ini pisang strawberry ice cream di blender terus atasnya dikasih granola. Oke. Sekarang kalian tanya-tanya aku pertanyaan dong, kayak Q&A gitu. Pakai skincare apa? Gue pakai Wardah yang series Hydra Rose. I'm eating granola. Guys, kita itu emang di lokasi semua deket banget. Karena kita kayak we sleep in the same building, we wake up and we look at each other, we go to bed and we look at each other. Jadi aman-aman semua kok, tentram di lokasi. Aku juga ngerti lagi ada apa sih. Bingung. Aku juga pakai sunscreen Wardah. Masuk. Masuk. Iya, kenapa, Kak? Heeh. Oh, udah dingin aja.
Ini ada paru, ayam. Yang mana nih? Ayam. Ayam semuanya. Paru itu apa ya? Paru itu paru-paru. Ya, paru-paru. Paru-paru apa? Mana nih mau di Shay, paru-paru itu apa? Paru. Dia paru ayam. Oh, paru. Paru ayam. Paru sapi, paru sapi. Ini nih. Ini gua aja, Pak. Paru dua. Iya, Bapak bawain dua nih. Iya. Pak, awas kucing saya keluar, Pak. Bunda ada, Bunda. Belum datang. Baru dua, coba dicek dulu, bisa jalan. Bunda mau ayam kali ya? Ayam, Bunda ayam aja. Iya. Ini ayam. Coba lihat, ini ayam gak salah. Oke. Makasih ya, Pak. Sama-sama. Senagus bando, ih. Cek granolanya lagi dong, Cek. Granola toples, sampingnya bawahnya yang sama kayak gini tapi di toples ini kanan yoi Jadi aku mulai Senin mau detox kayaknya ya. Makan apa, Kak? Granola sama like a smoothie bowl. Dingin banget, parah. Kamu tanyain nama kucingnya apa? Tunjukin dulu. Namanya Snuggles. Nih. Tuh. Ya kelihatan ya. Nah, tulisannya Snuggles. Terus belakangnya tulisannya Mommy Yasmin Akbar. Sorry, sorry. Granolanya merek apa? Nah itu aku gak tahu soalnya aku dibeli sama mama. Aku punya kucing satu, tapi kayaknya bentar lagi dua deh. Terus tiga, terus empat, terus lima, terus enam. Tadi cerita gak kenapa namanya Snuggles, jadi gini. Awalnya, aku pengen namain Cuddles. Cuddles, Cuddles, lucu. Nah, terus aku ingat. Oh iya, nama kucingnya Haiko Cuddles. Kalau ketemu sama-sama Cuddles dong. Jadi aku mikir lagi. Terus awalnya itu karena aku mau ngambil kucing warna abu-abu. Mau ngambil kucing warna abu-abu. Aku mau manggilnya Dust, Stardust. Ternyata kucing yang abu-abu itu masih terlalu muda, belum bisa diambil dan dipisahin dari ibunya. Makanya ngambilnya si Snuggles. Kebetulan Snuggles lucu warnanya. Pikir kalau bukan Cuddles apa? Akhirnya Snuggles gitu. Dan bener dia kayak suka Snuggles-Snuggles gitu. Lucu. Mm-hmm.
aku sendirian. Ya pokoknya hari ini sih aku banyak banget sendiri semua. Dari pagi sampai maghrib doa. Kalau nyariin Gino jangan di sini, guys. Gak tahu. Kapan mau dilahiran? Aku sih pengennya buru-buru. Soalnya panas pakai hamil-hamilan. Tapi aku juga takut syutingnya bakal lama karena pasti sama bayi terus kan. Dan bayi kan kalau syuting mut-mutan, ntar nangis, ntar enggak, ntar nangis. Sedangkan sinetron itu dikejar tayang, apalagi anaknya ada dua. Kembar. Belum main sama Nal. Udah rame, please grouping. Let's snuggles. Penasaran, naik-naik meja. Aku baru tau Fasmi orangnya jutek sama. Bukan jutek sih, cuek. Beda. Beda. Kecuekan aku tuh luar biasa sekali, sampai kadang bingung sama diri sendiri ya. Kok bisa sih cuek ini ya? Woi. Ayolah, woi. Ada deh, makanya nonton terus Your Love Story. Pokoknya hari ini syutingnya sendiri. Cuek sama gak peka, sama gak sih? Nah, kalau gak peka bisa dimaafin ya, karena dianya gak tahu. Tapi kalau cuek, tahu tapi gak ditanggepin. Ngerti gak sih? Jadi kayaknya parahan cuek deh. Kayak udah aja gitu. Walaupun tahu ya udah. Pusing gak? Pusing. Cuek sama sombong itu beda sih. Hmm.
cuek itu enggak sombong. Sombong itu mungkin membanggakan, gimana ya? Sombong itu mikir bahwa dia itu lebih baik dari semuanya, atau dia menunjukkan bahwa dia lebih baik dari semuanya. Tapi cuek itu, aku bodoh amat. Kayak nyantai itu loh hidupnya. Kayak ya udah, mau suka suka, enggak temenan. Mau dibully, mau disayang, mau apa-apa gitu, kayak ya udah aja gitu. Cuek tuh lebih ke nggak tahu deh, itulah pokoknya lah, kayaknya. Kadang ngomong A, B yang dikerjain, kayaknya doang nih. Yasmin makan apa? Tadi aku habis makan smoothies. Hai Jose. Pokoknya up to you lah ya. Iya, up to me, let it flow lah ya. Iya betul, let it flow aja. Kira terserah deh. Hidup cuman sekali guys. Ya ampun, masa mau kayak dibawa pusing gitu, udahlah. Apa yang buat kita tuh pasti bakal ke kita, apa yang enggak pasti bakal dijauhin. Jadi ya gak usah memaksakan apapun. Biarkanlah semuanya berjalan. Lagi gak ada kerjaan nih, yaudah nikmatin masa kegabutan. Ada kerjaan, jalanin. Gila ya saya gitu ya ngomongnya. Tapi emang iya, kayak jangan dibawa pusing gitu. Terus stres sendiri. Lempeng-lempeng aja ya, kalau cuek mah lebih kebodoh amat. Iya benar, lempeng-lempeng aja. Kayak ya udah, nggak ada yang mempengaruhi prinsip gitu. Ya nggak sih, nggak tahu deh. Takut salah ngomong. Kok nggak tidur? Iya udah siap buat syuting soalnya. Gitu deh. Cuek sih menurut aku. Iya emang enak banget kalau cuek. Bedanya cuek sama humoris itu kayaknya bukan sebuah hal yang bisa kayak di versus deh. Ya humoris cuek. Kak, syuting jam berapa? Kayaknya bentar lagi aku bakalan dipanggil. Kak, kenal Saski udah lama. Kayaknya di 2018 deh. Senyumin aja dulu. Senyumin suka yang cuek atau yang humoris? Yang cuek dan humoris ada? Selain sushi, aku suka buah-buahan. Yes, belajar. Ini bukan saatnya aku belajar. Belajar ntar malam kalau udah selesai syuting, belajar. Milih diputusin apa mutusin? Diputusin.
Karena kalau menurut aku kalau diputusin itu ya udah kita nggak ada harapan karena emang orangnya minta untuk udahan gitu kan. Tapi kalau kayak mutusin kayak kita ya, karena aku orang kasihan sama orang, jadi kayak kita tahu dia masih sayang atau masih apa sama kita, beban gitu deh. I'm back. Hi, Emma. Ada pertanyaannya tadi. Did you eat yet? Yes. Tadi malam liat Lazada bikin ngakak. Emang seru banget. Gilang sama Marcel tuh, my god, they're so funny. Mereka bikin kayak mood naik gitu loh. Oke, yaudah. Aku mau lanjut kerja dulu guys, mau siap-siap. Ntar lagi bakal dipanggil, so bye.